mungkin kita langsung selesai kita sekarang dulu. Kita akan mandi dan memilih partai politik dan pendidikan waktu presiden untuk menjalankan peraturan baru. Jadi sesuai dengan rilis media yang diberikan teman-teman media sore ini, atau teman-teman media sore ini, mudah-mudahan tulisannya pada tadi saja. Jadi bisa mengambil angle yang menarik. Ya, saya ini prajurit ya di Gerindra, tinggal nunggu perintah Pak Fadlizon. Kalau yang bersangkutan merasa itu fitnah, tentu akan dilakukan langkah hukum. Anytime Pak Fadlizon perintahkan saya akan langsung meluncur ke Baris Krim Mabes Polri melaporkan tindak dugaan tindak pidana fitnah.